Miliki hati yang mudah memaafkan. Saat hatimu terluka dan kecewa, memang berat untuk ikhlas memaafkan pada mereka yang telah menoreh luka. Apalagi rasa itu begitu dalam membekas. Tapi untuk apa memendam amarah? Untuk apa larut dalam kebencian? Jika memaafkan dapat membuat hati tenang dan juga berbalas surga. Saat hati diliputi amarah, maka jiwa akan dipenuhi dendam. Hidup tak menjadi tenang, makan tak kenyang, tidur pun tak lena. Sementara orang yang kita benci justru damai dalam tenang, menjalani hari tanpa beban. Maafkan. Biarlah Allah yang membalas kepedihanmu, dan jalanilah hidupmu dengan bahagia.